نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين حضرات جماعة عيد الفطر المبارك برحمته oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari yang besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka, yakni Idul Hari Raya Idul Fitri. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhirat. Umat Islam baru sahaja melalui proses tarbiyah dan latihan daripada madrasah Ramadan, maka kita mengajak atas nama Allah, lillahi wa billah, sempena dengan Aidul Fitri al-Mubarak, yang antara maksudnya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, maka kembalilah kepada din yang suci. Tiada lain melainkan Islam. Akidahnya suci, ibadahnya suci, akhlaknya suci, dan jalan hidupnya suci. Jalan yang selamat daripada dunia hingga ke akhirat. Dan tiada jalan lain melainkan jalan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 30 surah Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allazi fatarannasa 'alayha. La tabdila li khalqillah. Dzalikal dinul qayyim. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Yang maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah diri engkau dan pengikut-pengikut engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke arah din yang jauh daripada kesesatan, yaitu din yang Allah ciptakan manusia dalam keadaan ada persediaan sejak awal lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan ataupun tukar ganti pada ciptaan Allah itu. Itulah din yang betul, din yang lurus atau benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ataupun tidak sedar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus ataupun COVID-19 sampai sekarang masih mewabah di Malaysia, bahkan di dunia. Kini telah memasuki tahun yang kedua, artinya dua kali puasa, dua kali hari raya, kita merayakan suasana Idul Fitri dalam keadaan pandemi COVID-19. Bahkan juga COVID-19 ini berdampak terhadap tatanan perekonomian, hukum politik, dan cara kelola kerajaan, serta cara berinteraksi sosial masyarakat dan ibadahnya. COVID-19 adalah musibah terbesar di abad ini. Di sebalik musibah itu, sudah tentu ada kandungan hikmah yang luar biasa dahsyatnya, jauh lebih dahsyat daripada musibah itu sendiri. Apabila kita kaitkan wabah corona dengan Idul Fitri, maka akan terungkap setiap manusia harus kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Momentum Idul Fitri di masa pandemik ini sebagai lampu kuning, sebagai peringatan bagi umat Islam untuk kembali kepada fitrah sebagai seorang hamba Allah dan khalifah di atas muka bumi ini. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا. Yang maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. COVID-19 ini mengingatkan pikiran dan kesedaran umat manusia. Bertambahnya orang miskin bahan kerana dibuang pekerjaan, bangkrut ataupun muflis dalam usaha yang sedang dijalankan. Aktiviti berubah menjadi serba online. Sama ada bekerja, meeting, kuliah, sekolah, berdakwah dan berbagai aktiviti publik lainnya. Mengubah budaya dan kebiasaan yang sudah terbina lama dalam kebudayaan manusia di dunia. Situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini juga menjadi bahan renungan yang mendalam. Kita bertafakur, baik sama ada kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai warga negara. Pandemi ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualiti iman kita, kualiti ibadah kita, kualiti hubungan kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menjemput keselamatan sama ada di dunia dan akhirat. Apabila muaranya adalah takwa daripada pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan, maka hari raya Idul Fitri dan hari-hari selepas Ramadan seyogianya bersenyawa dan menyatu di dalam jiwa kita. Bersikap sebagai hidup seorang Muslim untuk berubudiah kepada Allah dan melawan pandemi yang kita rasakan sekarang ini, yaitu dengan cara membasmi kemiskinan melalui amal ibadah yang berbentuk zakat, infak, wakaf dan sedekah, dan juga melawan setiap perilaku yang ketidakadilan yang terjadi di dalam negeri kita. Malapetaka global COVID-19 membuktikan bahawa tidak ada manusia, bahkan negara yang dianggap paling berkuasa sedikitpun di dunia ini yang mampu melenyapkan wabak penyakit menular yang merajalela ke seluruh pelosok bumi. Menyedari betapa dhaifnya kemampuan kita yang dijamin mustahil mampu menghadapi, apalagi menanggulangi wabak virus corona, maka tidak wajar kita angkuh dan sombong dengan harta, pangkat, tahta yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi Covid yang belum berakhir ini, tentara rezim Zionis Israel laknatullah telah bertindak biadab dengan melemparkan bom tangan dan bom asap, malah melakukan serangan dengan menembak para jamaah di Masjidil Aqsa dengan menggunakan peluru getah, sehingga menyebabkan kecederaan daripada ratusan yang terluka dan serangan tersebut. Tentara rejim Zionis Israel juga menangkap jamaah Masjidil Aqsa dan penduduk Palestin yang berhimpun melaksanakan ibadah di perkarangan Masjidil Aqsa. Protes yang berterusan disebabkan rampasan tanah penduduk di kawasan Sheikh Al-Jarrah oleh kerajaan haram Zionis juga dijangka akan meningkatkan kecederaan dan kemalangan jiwa. Tindakan tidak berperi kemanusiaan ini membuat luka baru di tubuh umat Islam tak kala sedang menunaikan solat dan beribadah di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Maka melalui mimbar ini kita mengecam sekeras-kerasnya terhadap tindakan biadab tersebut dan menyeru seluruh umat Islam untuk bermunajat kepada Allah untuk membebaskan umat Islam daripada jajahan rezim Zionis dan bersama-sama meneruskan bantahan sebagai solidariti kepada saudara kita di bumi Al-Quds. Isu Palestin adalah isu umat Islam seluruhnya dan juga merupakan isu kemanusiaan sejagat. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. NGO Haluan melancarkan Baitul Maqdis Emergency Appeal bagi membantu penduduk sekitar dengan menghantar bantuan perubatan dan memberi sebuah ambulans. Bantuan ini sangat diperlukan segera. Jamaah yang mempunyai kelapangan rezeki, jangan lepaskan peluang ini untuk membantu sebanyak-banyaknya bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan beberapa negara lain seperti Syria dan Burma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kegembiraan dan keriangan kita menyambut Idul Fitri ini, janganlah kita lupa bahwa dalam masyarakat kita juga dan persekitaran kita terdapat golongan yang berhak untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan, khususnya Matri yang merupakan sebuah institusi pendidikan untuk melahirkan generasi warasatul anbiya, cemerlang dan gemilang, berpaksikan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita terdapat golongan fuqara dan miskin, terdapat anak-anak yatim, terdapat ibnu sabil. Apa jua sumbangan daripada kita semua, dan moral dan material, secara berkala dan juga berterusan, secara langsung maupun tidak langsung, insya Allah akan tersimpan kekal dalam simpanan Allah Subhanahu wa taala dan menjanjikan pulangan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada 10 hingga 700, bahkan mungkin ditambah lebih lagi daripada kadar tersebut mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ingatlah bahwa apa yang kita makan akan binasa, apa yang kita pakai akan rusuh, tetapi apa yang kita infakkan berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir khutbah ini, kami warga Matri mengucapkan taqabbalallahu salatakum wa siyamakum wa qiyamakum kullu amin wa antum bi khairin salihul a'mal. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين المقبولين. اللهم نسألك الخير في كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر في كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا رحمن يا رحيم، berkatilah kehidupan raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan tunjukilah mereka ke dalam jalan yang benar, yaitu siratul mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته